Udah 14 orang, tiket aman, villa aman. Apalagi yang belum ya, aku takut ini deh. Yang ketekan yang, ya Allah. Baju aku udah ya sekitar 14 look lah kurang lebih. 14? Kan satu hari aku ganti 2 baju. Yang kita cuma 5 hari loh. Itu namanya ada sesuatu hal yang tidak diduga nanti ya. Kalau tiba-tiba, kena air laut. Jadi guys, kita hari ini mau ke dokter Reno, kita mau kontrol lagi. Insya Allah. Jadi sebenarnya gue agak deg-degan karena ini kayak penentuan itu. Sebenarnya kita udah ke USG ya kan, terus udah gitu. Tapi katanya udah nanti USG lagi aja sebelum berangkat. Sekalian minta surat ini ya, izin terbangnya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya sesuai sama ini ya, dia sehat-sehat aja. Dan memang terakhir kita ngobrol kalau secara kedokteran lah gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Aku juga bingung. Boleh. Udah boleh 5 bulan, 4 bulan ke atas tuh memang udah boleh jalan-jalan. Makanya ada istilah baby moon. Yeah. Gitu. Tapi yang sebelum kita berangkat supaya kita lebih semangat lagi, kan aku agak-agak capek ya dari kemarin yang ngurusin masalah kepergian kita ini ke Bali. Terus? Aku pengen ngasih sesuatu buat kamu yang bikin kita lebih semangat lagi. Apa ya? Tada! Nih, kesukaan kita berdua. Kalau aku kan ABC Instant White Coffee. Kalau aku kopi ABC Mocha. Yes. Nah, sekarang aku mau buat dulu karena kalau aku udah mumet tuh, aku tuh harus banget minum ABC Instant White Coffee karena kayak langsung rileks, langsung semangat lagi. Kamu gitu juga nggak? Iya dong. Kamu juga bikin dong? Oh iya. Tapi kalau aku ya kopi ABC Mocha. Iya ya, kamu kesukaan. Sebenarnya aku juga suka sih, tapi aku lebih suka lagi ABC Instant White Coffee. Kalau misalnya aku habis minum ABC Instant White Coffee, aku tuh jadi kayak ngerasa bisa melakukan hal yang lebih untuk diri aku sendiri. Jadi lebih kayak lebih semangat lagi gitu loh. Tapi yang lebih kerennya lagi, ini udah enak. Kita gampang nyarinya. Iya. Sampai minimarket terdekat itu pasti ada. Betul banget. Ya. Set 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 set. Oh. Enak banget wanginya. Maaf ya aku duluan, aku udah enggak sabar. Bismillah. Tapi perasaannya aku kamu tuh beli banyak banget. Tapi kenapa stoknya langsung habis gitu ya? Karena bukan kita doang yang minum, ya. Siapa ini yang lagi megang kamera juga suka nyolongin masalahnya. Ya kan? Semuanya suka. Jadi ya sudah enggak apa-apa. Kan biar syutingnya juga lebih semangat juga. Siapa? Jadi gimana? Udah semangat aku untuk ketemu baby? Aku lagi enak ini. Ayo dong sayang, kita harus ketemu sama babynya. Kita harus, kan kamu kangen banget katanya. Kita agak telat nih. Oke, guys, let's go guys. Kita ketemu baby Shaki. Ya. Jalan. Sekarang kan lumayan jauh nih ke sana karena kita udah pindah kan. Kalau dulu deket ya. Iya. Hey, sayangnya mami. Nanti jangan ngumpet ya. Mami sama papi jauh ke sana. Kamu jangan tutup-tutupin. Suka ngumpet tuh. Kita udah ini loh, udah USG yang kesekian tuh. Enggak ngelihat dia juga. Jadi samping doang. Iya. Dia madep depan terus dia muter lagi. Kamu tidak boleh ngumpet-ngumpet hari ini, oke? Okay? Hey, jangan pelit-pelit ngeliat mukanya ya. Dia lagi nih mulu nih, gerak-gerak nih. Tayangnya papa. Apalagi kalau malam, masya Allah sih. Kayak kitanya udah mulai ngantuk nih. Dia nyaktif banget karena memang mostly aktifnya malam ya. Pagi juga ya. Pokoknya dia setiap ini sih tiap beberapa 2 jam ya kalau nggak salah ya. Memang harus ada pergerakan gitu, tapi kalau aktifnya banget tuh malam. Oke, guys, nanti sampai ketemu di Morula. Enggak sabar banget mau lihat si baby. Doain sehat insyaallah. Kita telat tahu. Telat banget, setengah jam.
almost 27 menit. Kata ibu bobo ya? Ketawa dia. Nah jadinya? Lima kan? Ini yang gini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Insya Allah. Ya. Aduh, lucu banget. Kanan, ya. Jadi yang kanan ada lima ya. Lucu banget. Terus lepak kakinya, dia satunya lagi. Tuh. Ya, satunya ke sini. Satunya ke sini. Ini hidungnya ada, tulang hidungnya ya, rahang. Atas bawah, mata ada bola matanya bagus. Ya. Ada leher kita lihat, turun. Tulang belakangnya. Sampai tulangnya kelihatan, Dok. Iya. Ini ginjal kanan kiri bagus. Sehat, Dok. Ya, Bro. Aliran darahnya. Ini aliran darah yang ke rahim. Reklamasi sih kelihatannya enggak ya. Mata kanan kiri, mata kecilnya saya coba ukur karena OSG nya jelas saya bisa lihat ini apa itu? perut baby nya baby Shaki. Matanya sejajar di bola matanya. Kelihatannya satu ketutup tapi kelihatannya dengan apa-apa. Lubang hidungnya itu dua. Banyak pesan lagi ya, banyak minum. Terus dia juga protokol kesehatan. Cuma itu apa-apa. Mumpung gitu loh. Banyak dikilat sih dok, kayaknya. Mari juga. Makanya, yang penting itu aja. Jadi boleh dok? Boleh, tapi ya tadi dia bilang ada protokol kesehatan, itu dia cerita kan. Jangan lupa, travel itu biasanya senang. Jadi lupa kalau kita ada hal-hal yang harusnya diserahkan. Itu aja sih. Cie, senang cie. Kayaknya memang ini banget ya. Cie, senang banget deh. Udah bosan banget ya. Biasanya setahun berapa kali sih jalan? Jalan bisa 5 kali dok kita. Itu ekstrim itu dari yang travel banget tiba-tiba benar-benar nggak sama sekali. Setahun bisa 5 kali? Bisa, iya. Lebih. Setahun bisa 5 kali, lebih kadang-kadang. Parah yang begini gitu. Dulu nggak jadi-jadi. Apa program namanya program tuh gara-gara traveling dok. Jadi pulang udah. Alhamdulillah. Udah terus rasanya tanggungan atau umurnya udah panjang itu yang kita nggak bisa koreksi. Kan modalnya misalnya menopause gitu ya. Menopause kan sel telurnya udah habis. Nggak bisa lah mau diapain lagi. Nah jadi ya selama masih punya sebenarnya masih bisa. Tapi kalau nggak punya nggak bisa dibantu lagi. Karena ilmu kedokteran belum bisa mengendalikan umur. Sebelum nambah umur. Ya, tapi memang beda banget ya, beda-beda parah ya. Maksudnya beda. Setengah tahunnya itu beda. Tiba-tiba kondisi rahimnya berubah gitu ya dok ya. Cepet kan banget. Karena kan umur kita berubah. Yang jelas apa yang kita makan itu menjadi ada kita. Mungkin kalau makannya makan fast food terus. Kayak anak muda sekarang tuh memang ngegampangin gitu kayak ya. nanti gitu. Padahal ternyata pendidikan makanan sayur itu paling penting loh. Yeah. Jadi sedangkan anak-anak muda sekarang dia soal sayur ya udah berbeda. Itu susah makan sayur. Tetap makan.
sehat, Masya Allah. Kata dokter Reddy to go to Bali. Tapi nggak boleh. Boleh nongkrong-nongkrong. Iya, keluar. Karena pandemi, jadi kalau secara ininya udah ya memang ya emang waktunya baby moon ya yang ya. Lihat ibu mil, baru nyampe mobil udah. Kaper banget ya, parah. Gimana dong? Udah nyaplok. Nah, abis ini kita bakalan sweat. Terus aku mau suntikin vitamin semua tim aku sama iya, ada suntik vitamin, fresh drip, ada swab nanti semuanya yang berangkat. Jadi kan jangan ada apa namanya curiga-curigaan kan ini takut ini takut itu gitu. Karena kan biar aman. Ya kebanyakan kita satu tempat gitu. Jadi nanti di Bali juga kita villa semua gitu, nggak di hotel yang. Iya. Ya jaga-jaga aja sih, jadi ruang lingkupnya kita perkecil itu aja, terus kita nggak ada nongkrong kemana-mana, insya Allah. Ini kalaupun pengen makan seafood Jimbaran aja tuh kita udah sampai ini mesen, jadi nanti bakal diantar ke hotel aja, ke villa kita gitu, insya Allah lah, Bismillah Allah lindungin. Amin. Ada yang tegang. Nah apa lu kan? Kau pergi syuting kekeran. Jadi nggak pernah disuntik. Nggak pernah. Terus diinfus. Karena rasanya gimana? Enak banget coy. Jadi nggak pernah disuntik, nggak pernah diinfus. Jadi selama ini kalau sakit ngapain? Minum obatnya enggak mau. Kalau saya juga mau suntik ya? Nggak boleh aku mah. Kalau suntik tuh buat apa sih yang? Nah ini kan ini vitamin C. Lama apa lagi sih? Vitamin C dan vitamin D. Karena kita mau traveling, jadinya aku pikir ya udah deh semuanya harus suntik nih tim TSM. Suntik dulu ya, suntik dulu ayo anak-anak. Kenapa nggak takut? Nggak sakit ini jarum baby. Bukan tau ya cowok-cowok, apa sih kameramen apa semua pada takut. Takut semua disuntik. Apa juga ya? Waduh. Ya. Bisa pakai tangan palsu saya nggak? Apa sayang? Hari ini lagi pada suntik. Suntik vitamin. Karena persiapan mau ke Bali. Pak Yusuf. Kamu mau kemana? Aku mau. Kok gak kelihatan sih? Karena hitam. Kita manis Jo. Jadi setelah suntik vitamin, abis itu kita swab. Semangat mama. Dengan mama takut. Takut yang dihidungnya sakit. Siapa nih ketinya? Ada ujungnya ya? Padahal udah sering, tapi tetap aja begitu. Aku nggak tahu ya.